Lebaran, khususnya jalur wisata Beras Tadi, terpantau ada peningkatan arus lalin ataupun pengunjung kurang lebih sebanyak 40% dari hari biasanya. Untuk masyarakat yang berwisata, kami perkirakan puncaknya pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Jadi sekarang sekira pukul 5 sore sudah terpantau masyarakat yang berwisata dari Kota Medan ke Tanah Karo sudah mulai kembali ke Kota Medan. Jadi kondisi pengunjung ke Tanah Karo dari mulai hari Lebaran sampai dengan hari ini puncaknya terjadi pada hari ini, sehingga hari-hari sebelumnya arus lalu lintas Medan Tanah Karo ramai lancar. Begitu juga pada hari ini, walaupun banyak pengunjung wisata tetapi masih dalam batas maksimal, yaitu sampai 50% saja di setiap lokasi wisatanya. Kami menginformasikan ataupun menghimbau kepada pengunjung yang akan kembali agar tetap berhati-hati sampai ke tujuan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk masyarakat yang berwisata ke Tanah Karo dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.